محاضره عامه حفله ذكرى الحوليه لمدرسه نهضه الوطن الدينيه الاسلاميه مع الحول السادس والعشرين من وفاه المغفور له مولانا الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الفنشوري سيلغيها المكرم تون بجان الدكتور الكيهي الحاج محمد زين المجدي فعليه ان يتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقع إنوي إنوي دي الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان في خير ورث وعافية اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبع هداه الى يوم القيامه اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهرة الوطن في العالمين وأمر نهرة الوطن الدينية الاسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم amma ba'du Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, kita cintai dan kita doakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Uminda Ustazah Hajjah Siti Rauhun binti Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid, matan Allah betuli hayatnya. Wanfa'ana biwujudiha wanfa'ana bibarakatiha fid ini amin Yang saya muliakan sama-sama kita takzimi seluruh tamu kita yang hadir pada Hultah NWDI ke-88 ini semua tamu kita yang berkenan untuk meluangkan waktu mereka yang sangat berharga untuk datang bersama kita bertasyakur pada haul ke-26 Dah sekaligus haul atau hultah NWDI yang ke-88 pada tahun ini baik yang datang dari luar negeri tamu-tamu kita dari Al-Azharus Syarif مشايخ الأزهر الشريف جزاكم الله خيرا كثيرا يا سادة الدكاترة يا سادة أساتذتنا الذين تفضلوا بالحضور معنا في هذا اليوم المبارك أدى الشيخ هشام كامل أدى الشيخ صلاح شامي ada Syekh Usamah Al-Hadidi. Demikian juga pada hari ini yang sama-sama kita cintai yaitu Akhil Aziz Al-Habib Jindan bin Nawfal bin Salim bin Jindan yang selalu berkenan setiap tahun datang bersama kita. Di tengah-tengah kesibukan beliau, di tengah-tengah keletihan-keletihan beliau berdakwah kepadatan-kepadatan yang luar biasa. Saya tahu persis, karena baru beberapa hari ini beliau usai menemani guru beliau dan juga guru kita semua, yaitu Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz, melaksanakan rehlatun da'awiyah di Indonesia, di Jakarta, di Surabaya, di Palangkaraya. Alhamdulillah hari ini beliau berkenan hadir bersama kita. Dan lebih kita syukuri lagi bersama beliau juga ada keluarga dari guru kita. Keluarga dari guru kita Al-Habib Umar bin Salim. Salah satu putra beliau yaitu Al-Habib As-Said Husin bin Umar bin Salim bin Hafiz juga hadir bersama kita. Beliau hadir di sini adalah sebagai tanda penanda untuk tawasulan menyambung silaturahim kepada kita semua. Kita ingat beberapa tahun yang lalu Bahkan mungkin sampai lebih dari 10 tahun yang lalu Al-Habib Umar bin Salim bin Hafiz sempat datang ke Pancor Beliau duduk di kursi tempat al puluhan tahun mengajar di Musolal Al-Abror Dan mengijazahkan beberapa doa kepada kita semua Mengijazahkan beberapa doa kepada kita semua Hari ini muridnya datang, putranya datang, saya berpesan kepada kita semua, mari kita jaga silaturahim kita dengan keluarga besar beliau, dengan madrasah Darul Mustafa, sebagaimana kita menyambung silaturahim kepada Jami'atul Azhar, kepada guru-guru kita di Madrasah Solatiyah, karena di semua tempat-tempat itu ada warisan dari Nabi kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati, Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Bapak ini, Bapak Gubernur, Ibu Wakil Gubernur, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, sebentar lagi akan tuntas perkhidmatan beliau semua. Alhamdulillah, semuanya husnul. Hatimah mudah Mudah-mudahan gih. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Kita doakan Bapak Gubernur dan Ibu Wakil Gubernur mengakhiri periode kepemimpinannya yang pertama. Sebentar lagi, mudah-mudahan dalam keadaan aman, lancar. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada niat untuk memperpanjang perkhidmatan, kita berdoa mudah-mudahan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala la, wa la illa alil azim. Pada hari ini juga ada Bupati Lombok Timur dan Wakil Bupati. Bapak Bupati sudah dua periode. Ya, Bapak Haji Muhammad Sukiman Azmi. Kita doakan mudah-mudahan beliau khusnul khatimah. Bapak Haji Sukiman ini adalah abituren NWDI. Walaupun kadang-kadang jarang datang ke NWDI. Tapi tidak apa-apa. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Mudah-mudahan kita doakan beliau husnul khotimah, wakil beliau juga husnul khotimah. Kita diajar oleh guru kita, Maulana Syekh untuk membaca doa dalam hizib kita Allahumma aslih wulata ta'umuril muslimina ajmain wa wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardoh min nafi'il ibad wal biladiyah karim Walaupun kita tidak kenal siapa nama pemimpin itu. Kita musafir ke suatu tempat tinggal di situ sebagai perantau. Begitu kita baca hizib itu artinya kita mendoakan pemimpin di tempat itu. Walaupun tidak pernah jumpa. Walaupun tidak kenal secara pribadi. Itulah berkah yang diberikan. Yang diajarkan oleh guru kita Maulana Syekh. Kepada kita semua. Terus menerus menebar kebaikan dimanapun berada para tamu lain yang semuanya juga saya hormati ada para masyayikh masyayikhul ma'had amidul ma'had guru-guru kita semua kita doakan panjang umur semua gih. mudah-mudahan panjang umur gih. sehat wal afiat bisa terus membimbing tiang pelunggu mulai dari amidul ma'had dan para masyayikhul ma'had demikian juga para tamu yang datang dari seluruh penjuru bukan dari luar negeri. Oh, mohon maaf, ada juga datang dari Malaysia. Pimpinan NWDI Malaysia alhamdulillah hadir pada kesempatan ini. Perwakilan khusus NWDI Mesir juga alhamdulillah hadir di tempat ini. Kalau perwakilan NWDI yang di Yaman, saya lihat ada videonya tahniahnya. Walaupun tidak sempat datang, tapi ucapan selamatnya sudah sampai ke kita semua. Doanya juga sudah sampai. Demikian juga tamu-tamu dari luar daerah, kader-kader NWDI, para pimpinan-pimpinan NWDI di luar daerah yang datang. Masya Allah, tabarakallah, saya mewakili keluarga Nini Dah al -Makfurlah. Yang kita haulkan ke-26 pada hari ini. Perkenankan saya menyampaikan kepada semua yang datang yang bersama-sama hadir pada haul nini kami. Saya sampaikan jazakumullah khairan kathiro. Terima kasih. Terima kasih matur tampi asih. Atas perjalanan panjang datang kemari. Untuk berhaul datang kemari untuk berhultah. Kemarin tiang ulang dari Lamongan. Kebetulan beberapa hari yang lalu yang diundang pengajian peresmian satu bangunan di pondok pesantren Matoliul Ulum Matoli ul Anwar di Lamongan salah satu pesantren yang terbesar di Lamongan sahabat saya bapak Profesor Dr. Kiai Haji Afif Hasbullah beliau kebetulan juga bertugas sebagai ketua komisi pengawas persaingan usaha Republik Indonesia jadi kiai, tetapi juga pejabat negara. Beliau undang saya ke pesantrennya. Alhamdulillah bersilaturahim. Kemudian setelah selesai bersilaturahim, tidak lama setelah itu saya pulang lewat Surabaya. Pulang lewat Surabaya, tidak lama setelah itu bersama dengan Ummu Azah kami menunggu di bandara di ruang tunggu berdua duduk di bandara Juanda eh tiba-tiba dihampiri oleh seorang kader NWDI dari Sulawesi Tenggara. Dia naik kapal laut dari Kabupaten Muna namanya. Naik kapal laut 6 jam sampai ke Kendari. Dari Kendari dia pergi ke bandara, naik pesawat ke Surabaya. Dari Surabaya satu pesawat dengan saya datang ke Pancor untuk berhaul dan berhultah NWDI. <SISK> Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Dan banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Demikian juga pelungguh semua yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar tiang. Jazakumullah khairan kasiro. Terima kasih nggih atas kehadiran pelungguh semua. Senang berhultah Bapak Ibu? Senang berhultah? Alhamdulillah. Kita simak Sejak awal tadi... Masya Allah, Tabarakallah... Bagaimana guru-guru kita... Yang tadi menyampaikan... Mawaizah Hasanah... Menyampaikan... Muhadharah... Kita diingatkan pada hal-hal yang sangat penting... Dari mulai... Syekh Salah... Syekh Saleh Syami tadi menyampaikan... Bahawa fondasi... NWDI itu bukanlah sembarangan fondasi. Tapi fondasinya adalah apa yang diwariskan oleh para ulama. Apa yang merupakan pegangan dari as-sawadul a'zam milal ummah. Wahwa mazhabu ahli sunnati wal jamaah. Jadi dengan NWDI ini kita diajak dalam satu barisan besar. Bukan dalam satu kelompok sempalan. Bukan dalam satu kelompok kecil Tetapi dalam satu kelompok besar Yang di dalamnya itu sebagian besar umat Islam seluruh dunia Yaitu kelompok Ahlus Sunnah Wal Jamaah Alhamdulillah Tadi saya Usama Al-Hadidi juga menyampaikan Pentingnya kita bersyukur Pentingnya kita Menyadari bahwa apa yang kita warisi hari ini adalah kebaikan jasa-jasa dari orang tua, orang tua, dan guru-guru kita. Bahkan tadi, Syekh Dr. Hisham Kamil, eh, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau tadi disimak yang beliau sampaikan, kok kayaknya beliau itu lebih mengerti tentang NWDI daripada banyak di antara kita yang hadir di tempat ini. Beliau sampaikan tadi sejarah NWDI. Bahkan beliau sebut pertama kali Al-Makhfullah Maulana Syekh itu punya murid hanya dua kelas. Beliau menerima tantangan, menghadapi tantangan yang luar biasa. Segala macam cercaan, umpatan, hinaan bahkan ada sihir-sihir cara-cara dengan ilmu hitam tapi al tetap tegak teguh mendirikan NWDI lalu beliau sampaikan tahun 1943 mendirikan NBDI lalu beliau bercerita ketika akan ditutup oleh Jepang al Maulana Syekh dengan keahliannya berdakwah berhasil menyelamatkan madrasah. Dan dengan itu sampai hari ini mudah-mudahan daiman iman abada selama-lamanya sepanjang-panjang umur dunia perjuangan ini tetap dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Eh Bapak Ibu, eh tulap olibat oh, mahat. Ya. Tidak boleh pengetahuan kalian itu kalah dengan tamu-tamu kita tentang NWDI. Tidak boleh tulabul ma'had tidak mengerti tentang sejarah Nwdi. Tidak boleh talibatul ma'had tidak faham apa yang dikerjakan gurunya sekian puluh tahun yang lalu. Tidak boleh kita yang di depan ini. Tidak boleh kita yang mengaku sebagai penerus penerus al tidak mengerti nilai-nilai yang dibawa. Maka dalam marsultah itu membina umat berak apa itu? Coba nyanyikan mars pulta Kini telah tiba saatnya Hulta NWDI Nanjaya Ha kuasa kita dapat merah. Ayo nyanyikan semuanya. Tahun usianya di tanah selaparang harinya Berjuang dengan buktinya Angkat suaranya. Sama, Membina umat beragama Hari yang sangat mulia Jiwa. Dengan syukur yang serta dengan jiwa. Alhamdulillah itu yang dibawa oleh NWDI. Jadi mars itu dibuat bukan sekedar untuk mengindahkan pendengaran kita dengan nada yang baik, tapi di situ ada isi membina umat beragama. Itulah Maulana syi Maka Bapak-Bapak dan Ibu, dalam kesempatan Hultah NWDI ini, tidak ada yang lebih besar, yang lebih perlu dari kita semua, selain dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah wa syukurillah, NWDI kita Sampai hari ini usianya 88 tahun. Usia yang panjang, bukan usia yang singkat. Kalau ibarat manusia ukurannya adalah umur Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 63 tahun, kita sudah dapat bonus 25 tahun, 88 tahun. Alhamdulillah. Bagaimana 88 tahun ini bapak-bapak dan ibu-ibu? Bagaimana 88 tahun ini bisa kita rasakan hari ini? Pertama, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Ini karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu tidak boleh kita sebagai kader-kader NWDI Menisbahkan jasa itu kepada diri kita, tidak boleh siapapun kita, mulai dari saya sebagai pemimpin yang diamanahkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, mengatakan "nih, jasanku." Demikian juga semua pengurus-pengurus dan siapapun di antara kita yang duduk di tempat-tempat yang diamanahkan dalam organisasi, tidak boleh mengatakan. NWDI ini sampai 88 tahun karena jasa saya, karena kehebatan saya. Yang pertama dan hakikatnya NWDI ini 88 tahun adalah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Sama seperti Indonesia kita. 78 tahun, Masya Allah. Juga bukan karena hebatnya kita, juga bukan karena jasa orang per orang saja tapi yang paling utama Indonesia itu mulai dari hadirnya 17 Agustus 1945 sampai 78 tahun usianya adalah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang pertama sebab dan itulah asbabul hakiki itu sebab yang hakiki, yang paling benar, yang paling sohih dari kenapa NWDI sampai 88 tahun usianya karunia Allah. Yang kedua, sebagaimana kita dengar dari al-Makfur maulana Syekh Ninida, NWDI ini dijaga, NWDI ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah berkat doa-doa Doa-doa yang dipanjatkan mulai dari oleh guru-guru al Maulana Syekh, doa-doa dari Maulana Syekh Hasan Muhammad al masyad yang mengatakan, Ma da illa wa "Doa dari Maulana wa Hasan Muhammad Al-Mas'ad dari Maulana Syekh Muhammad yang mengatakan lillahi zainuddin fi matfadlihi fi majdihi sami wa fi nubli doa dari maulana syekh salim rahmatullah yang mengatakan ma yalzam ayyakuna lisaulatiyati tullabun kathir yakfi wahid walakin muslim zainuddin doa doa dari al mahfurlah maulana syekh doa doa dari gurunya doa dari beliau Doa-doa yang beliau wariskan kepada kita dalam hizib Nahdlatul Wathon, dalam hizib Nahdlatul Banat, salawat salawat yang beliau siapkan untuk kita, semua doa doa itu adalah energi yang menjaga NWDI sampai 88 tahun hari ini. Karena itu benar yang disampaikan oleh guru-guru kita. Bahwa ukuran dari NWDI itu bukan tingginya bangunan. Bukan banyaknya murid. Tapi bagaimana Nilai-nilai yang Al-Maghfurullah Mawlana Sheikh sudah wariskan kepada kita. Termasuk doa-doa, wirid-wirid, dan hizib-hizib, serta tarekat hizib. Itu dapat kita amalkan dalam keseharian kita. Allahumma ya hayyu ya qayyum, bisirrikum fayakun, amirna datal watani dini, yatal islami, madhabi ahli sunnati wal jamaah. يوم الدين وجعلنا وجميع المنتسبين إليها والمحبين ورثة الأنبياء العاملين المخلصين وأفد علينا وعليهم صحائب العلوم الشرعية وامن علينا وعليهم بكمال الهداية والتوفيق والاستقامة دعاء بيدو دعاء بيدو بابا بابا حفل دعاء Hafal doa yang baru tiang baca? Ayo baca sama-sama. Allahumma ya hayu ya khayyum bisirrikum fayakun. Amir nahdat al watani diniyat al islamiyat ala madhabi ahli sunnati wal jamaati ila wajalna wa jami'al muntasibina ilaiha wal muhibbin warasat al anbiya'il amilina al mukhlisin wa afid alaina wa alaihim wa abwaab alma'ariful ladunniyah wa amnuna alaina itu doa itu yang menjaga NWDI kita karena itu bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah NWDI yang tiang cintai suarakan hizib di mana-mana amalkan hizib dengan kaifiatnya karena di dalamnya itu bahkan bukan hanya doa untuk NWDI tapi juga doa untuk seluruh umat manusia untuk seluruh umat Islam doa untuk bangsa dan tanah air kita Doa untuk pemimpin-pemimpin kita. Ada dalam hizib Nahdlatul wathon Ada dalam hizib Nahdlatul Banat. Ada dalam salawat-salawat kita. Mulai dari salatun Nahdlatain. Salat rahmatan lil alamin, Salat taisir. Dan banyak sholawat yang Al-Makfurlah Mawlana Syekh Ajarkan kepada kita Doa-doa Itu yang menjadi penjaga kita Yang ketiga Setelah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala Yang memang itu adalah Mahdul fadli wal karami wal jud Yang memang itu adalah Prerogatif Allah Untuk memberikan siapa yang dia kehendaki Kapan dia kehendaki dalam bentuk apa dia kehendaki selain karunia Allah yang merupakan hadiah sehingga NWDI ini terjaga sampai usia 88 tahun juga karena doa-doa dari guru-guru beliau dari beliau dari semua murid-muridnya yang mengamalkan terus-menerus doa Hizib Nadatul Wathon juga Allah Subhanahu wa taala menjaga NWDI ini dengan ikhtiar dari semua kader-kader dan keluarga besar NWDI. Setiap gerak dari kader NWDI sekecil apapun gerak itu, mulai dari majelis-majelis hizib yang menyiapkan majelisnya, yang membersihkan tikarnya, yang menyapu musolahnya, yang mengumpulkan hizibnya, yang menyiapkan minumnya, yang menyiapkan makannya, yang bahkan tidak bisa hadir di majlis itu, tapi mendoakan dari rumahnya sampai para pengurus, tingkat ranting, tingkat anak cabang, tingkat cabang, tingkat daerah, tingkat wilayah, tingkat pengurus besar sampai kader-kader NWDI yang bekerja di pemerintahan, bekerja di universitas, bekerja di pasar, bekerja di manapun, semuanya itu bergerak dengan niat lillahi taala, itulah yang menjaga NWDI sampai terus 88 tahun. Mudah-mudahan selama-lamanya. Semua punya jasa, semua punya ikhtiar. Bahkan terkadang bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian. Belum tentu kami-kami ini yang diamanahkan sebagai pengurus organisasi NWDI ini lebih banyak jasanya daripada pelungguh semua. Belum tentu. Bisa jadi pelungguh semua lebih banyak kebaikan-kebaikannya. Bisa jadi doa-doa pelunggu jauh lebih ikhlas dari doa-doa kami sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah untuk NWDI kita. Berdoalah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Berdoalah. Berdoalah. Kadang mata manusia itu keliru. Kata Nabi, "Rubba ash as agbar lau aqsama 'ala Allah al Banyak orang kata Rasulullah SAW. alaihi wasallam dia rambutnya riap-riapan tidak licin seperti kita menyisir rambut badannya penuh dengan debu bajunya mungkin compang-camping kata rasul kalau dia minta sama Allah kalau dia bersumpah dengan nama Allah maka, apa yang dia minta itu akan dikabulkan oleh Allah. Hati-hati, jangan tertipu dengan zohir manusia. Ada yang bertanya sama tiang, "Udah agak lama ya tentang hadis ini?" Tuan guru, tapi kalau kita lihat kan banyak, ada orang-orang yang kalau memang... Orang-orang yang secara zohir, secara fisik, itu yang katakanlah tidak kaya, hidupnya sederhana, bahkan cenderung mungkin terlihat oleh banyak manusia kesusahan. Kalau memang kata Nabi, dia berdoa itu pasti doanya dikabulkan. Kenapa dia tidak kaya? Orang itu kan, kalau dia berdoa, katanya doanya dikabulkan, tapi kok dia tetap miskin? Eh, bapak-bapak, ibu-ibu, hati-hati. Orang soleh yang seperti itu, dia tidak kaya karena memang dia tidak pernah mendoakan, minta kekayaan. Tidak semua manusia meletakkan harta itu menjadi sesuatu yang utama. Tidak semua orang tergiur dan menjadikan harta itu segala-galanya. Justru karena dia tahu bahwa dunia ini sebentar, sementara, maka doa-doanya itu dia fokuskan pada apa yang lebih penting daripada sekedar mendapatkan harta. Dia doakan dirinya keselamatan iman, dia doakan dirinya keistiqomahan dalam berislam, dia doakan dirinya untuk tetap hubungannya bagus dengan Allah taala supaya Allah selalu dekat kepada dia. Dia berdoa supaya kalau dia salah, Allah segera menerima taubatnya. Terlalu sibuk dia dengan doa-doa hal-hal yang dia anggap paling penting itu, sehingga dia tidak sempat mendoakan dirinya untuk mendapatkan harta yang banyak. Hati-hati, orang yang tidak berharta bukan berarti doanya tidak dikabulkan. Tapi bisa jadi karena dia berdoa dengan hal yang jauh lebih penting dari harta, terlalu repot dia sehingga dia lupa minta harta. Terlalu ingin dia supaya imannya itulah yang tetap ada pada dirinya, sehingga sibuk habis waktunya untuk minta dijaga imannya. Hati-hati dengan tipuan pandangan mata kita di dunia. Karena itu yang sampaikan di tempat ini bapak-bapak dan ibu-ibu kepada keluarga besar tiang seluruh keluarga besar NWDI yang hadir di tempat ini maupun yang tidak hadir semua doa-doa pelungguh niki sangat tiang harapkan semua doa-doa pelungguh niki sangat diharapkan untuk terus mendoakan NWDI Doa doa dari para jamaah hizib NWD yang tersebar di seluruh tempat, doa doa dari orang tua orang tua kader kader NWD yang sudah tidak bisa keluar ke pengajian, tetapi di hatinya tetap ada mahabbah kepada al mafurul maulana Syekh nunas doa pelungguh semua, doakan kami semua gih, doakan kami semua gih, doakan itu adalah ikhtiar ikhtiar yang luar biasa. Dan semua punya peran. Tiang sampaikan tadi, tiang di sini di atas bicara sebagai ketua umum PBNWDI. Bukan berarti tiang lebih mulia dari pelunggu semua dalam memperjuangkan NWDI. Cukup menjadi pegangan inna akromakum itu. Amfa'ukum. Apa yang bisa kita berikan manfaat untuk berlanjutnya hal-hal baik yang dibangun oleh Al-Makfurlah Mawalana, mari kita lakukan. Kita bisa menyumbangkan satu potong bata sumbang. Kita tidak bisa menyumbangkan suatu bentuk barang, tapi kita bisa berdoa, berdoalah. Semua kebaikan-kebaikan itu akan berkumpul dan itu akan menjadi benteng yang menjaga perjuangan kita semua ikhtiar-ikhtiar dari siapapun kader-kader NWDI dimanapun, itu semuanya akan menjadi benteng yang kokoh untuk menjaga dan merawat perjuangan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih tiang pelungguh dan kita semua merasakan Betapa besar karunia Allah kepada kita semua. Karena dalam perjalanannya, dalam perjalanannya perjuangan NWDI itu tidak selalu berada di jalan yang lurus. Dalam arti jalan yang rata, ada naik turunnya, ada tikungan-tikungannya, ada Tantangan-tantangannya, banyak hal yang kita sudah lewati, Bapak-bapak, Ibu, jamaah sekalian. Kalau hari ini kita bisa bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, setelah melewati banyak sekali cobaan-cobaan, naik turun pasang surut perjuangan, maka mudah-mudahan. Itu akan semakin menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, karena itu, bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ajak kepada kita semua yang ada di tempat ini, mari kita jaga menghadapi tantangan ke depan. Kita, warga NWDI. Diajarkan oleh Al-Makfurullah Maulana Syekh untuk selalu orientasinya ke depan. Wal tanzur nafsumma Kedepan itu tantangannya tidak semakin mudah. Apa yang dihadapi, apa yang dihadapi oleh anak-anak kita hari ini Jauh lebih berat dari apa yang tiang hadapi dulu pada saat tiang masih di Dulu tidak ada handphone. Tidak ada internet. Tidak ada gangguan-gangguan sebanyak hari ini. Anak-anak pelungguh -anak tiang pada hari ini menghadapi tantangan yang jauh lebih besar daripada masa-masa kita 10, 20, 30 tahun yang lalu. dan ke depan tantangan itu akan juga semakin besar. Karena itu tiang berharap bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin dan hadiros sekalian mari pertama bangun kebersamaan. Sekarang ini bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadiros sekalian sudah bukan eranya lagi kita menang-menangan. Bukan era yang lagi untuk menjadi orang yang mampu mengalahkan semua. Sekarang masa kita membangun bekerja sama, berkolaborasi dalam kebaikan. Berkolaborasi dalam kebaikan. Tadi tiang sudah singgung, tidak boleh ada yang merasa dirinya paling berjasa. Mari kita bersama-sama. Kita lihat di dalam banyak sekali tuntunan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu Al-Ahad, Al-Fard, As-Samad. Yaitu zat yang maha esa, yang maha kuasa, tapi bagaimana Allah Ta'ala di dalam Al-Quran... ...sangat sering menggunakan kata na atau nahnu. Kami. Kok kami? Kan Allah satu. Tapi Allah banyak sekali terkait dengan penciptaan manusia. Insana fi ahsani taqwim. Padahal Allah lah sang pencipta. Tapi kenapa Allah mengatakan kami kata para ulama Allah Subhanahu wa taala bihikmatihi di dalam penciptaan makhluknya Allah Subhanahu wa taala bihikmatihi fi tadbiri mulai dari penciptaannya pengaturannya kemudian membangun kehidupan di dunia ini selalu melibatkan makhluk-makhluknya Allah tidak sendirian bekerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak sendirian padahal bisa sendirian Allah kan asomat as tempat bergantung segala sesuatu Allah subhanahu Wa ta'ala goniun anil alamin Denda perlu itu kalau bahasa kita tapi coba lihat dalam semua penciptaan-penciptaan Allah melibatkan makhlukNya di dalam prosesnya tidak ada di antara yang hadir ini, kecuali lahir dari rahim seorang ibu. Benar, tentu punya bapak ibu. Itulah cara Allah melibatkan, kalau Allah mau menciptakan sida tanpa bapak ibu. Bisa atau tidak, bisa semua yang terjadi, baik dalam penciptaan maupun pengaturan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menjaga Al-Qur'annya tetap otentik terpelihara sampai akhir zaman. Apa firman Allah? Inna nahnu al wa inna Kami jaga Al-Qur'an. Kenapa mengatakan kami? Kenapa tidak mengatakan aku jaga? Karena di dalam penjagaan Al-Qur'an itu Allah subhanahu wa ta'ala melibatkan makhluk-makhluknya. Penjagaan Al-Quran itu melalui hati para hufaz. Penjagaan Al-Quran itu melalui tulisan Al-Khattat. Orang-orang yang menulis mushaf. Allah libatkan. Allah libatkan orang yang membuat kertas. Dengan kertas itu ditulis Al-Quran. Allah melibatkan orang yang mempunyai toko buku dengan toko buku itu dia jual mushaf. Banyak sekali yang dilibatkan oleh Allah makhluk-makhluknya untuk menjaga kitab sucinya. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha Kaya melibatkan makhluk-makhluknya yang Maha Miskin, yang Maha Fakir, maka apalagi kita sesama manusia yang penuh dengan kekurangan. Kita harus lebih melibatkan, mari bersama-sama, mari bersama-sama dengan kebersamaan itu lahir kekuatan dulu, pada saat Perang Hondak. Kan ada begitu ya cerita cerita Rasul pada saat Perang Hondak gali 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 parit capek 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 nabi ikut menggali parit parit telabah tapi telabah bukan diisi air lubang di sekeliling Madinah ya untuk melindungi Madinah dari orang yang kelompok yang hendak menyerbu dibikin parit parit pelindung nabi gali parit itu begitu istirahat ada seorang perempuan yang kasihan lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam capek lalu diundang ke rumahnya untuk makan di rumah perempuan itu kalau bahasa sasak tanjak Nabi gitu kan tanjak Nabi aning bale kebetulan saya lagi masak yang diundang Nabi sendiri tiba-tiba Nabi datang bersama puluhan sahabatnya Datang penuh rumah perempuan itu geger dengan Nina sinu karena yang dia sediakan itu hanya satu panci untuk Rasul saw saja tiba-tiba Nabi datang dengan banyak sahabatnya Nabi senyum melihat perempuan itu gelisah kemudian Nabi mengatakan sini mana panci tempat makanan itu dari panci itu Nabi ambil lalu setelah Nabi ambil penuh piringnya Nabi serahkan panci itu ke sahabat di sampingnya terus diserahkan-serahkan terus terus masing-masing mengambil dari panci itu yang memenuhi piringnya sampai penuh semua piring para sahabat apa yang ada di panci itu tidak habis kembali ke tuan rumah masih seperti sedia kala berkah kebersamaan mujizat Allah mujizat Rasul diberikan oleh Allah pada saat itu untuk menjadi pelajaran berkah kebersamaan. Tapi jangan begitulah ya. Kalau kita diundang sendiri, jangan. Nah, tulak mahat nih kan sering diundang. Salat jenazah ya. Kalau diundang salat jenazah satu mobil, jangan datang sepuluh mobil. Ya. Nanti setelah sholat repot tuan rumahnya. Tapi itu gambaran, itu gambaran bahwa mukjizat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Allah hadirkan saat itu kata para ulama untuk menunjukkan keberkahan dari berjamaah, keberkahan dari kebersamaan yang sedikit akan dibanyakkan oleh Allah, yang tidak cukup Allah akan cukupkan, yang kurang bahkan tidak hanya dicukupkan wa asbaga akan dilebihkan. Ini saya minta kepada bapak-bapak dan saudara-saudara semua, mari bawa semangat kebersamaan ini. Bareng-bareng nggih -bareng, Bapak Ibu nggih. Kita sama-sama, sama-sama kita berjuang mulai dari majelis-majelis hizib kita, majelis-majelis wirid kita, majelis-majelis tarekat hizib kita, madrasah-madrasah kita semua dengan semangat kebersamaan semua ikut. Itu insya Allah akan menjadi benteng. Ya. Menjadi benteng bagi keberlangsungan. Keberlangsungan dakwah NWDI yang ditaksis oleh Al-Makfur Maulana Syekh. Yang kedua, itu yang berharap kita bersungguh-sungguh. Tetu-tetu. Bapak Ibu, nggih. Ketua Umum NWDI ya harus tetu-tetu melaksanakan amanahnya. Ketua Wilayah juga demikian. Dewan Mustasyar juga seperti itu. Pengurus Wilayah, pengurus daerah, pengurus cabang tetu-tetu benar-benar. Kita laksanakan dengan penuh kesungguhan tanggung jawab kita. terkadang bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian terkadang kita melaksanakan tanggung jawab itu hanya sebatas jargon saja hanya sebatas ucapan saja amalnya tidak ada tiang berharap ucapan dan amal itu berjalan seiring bersama-sama. Cinta pada NWDI cinta pada perjuangan almarhumullah Maulana mari kita mengamalkan cinta kita itu dengan karya karya nyata masing-masing di tempat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kita di situ kesungguhan ini Bapak-bapak dan Ibu penting sekali. Karena dengan kesungguhan ini kita bisa meningkatkan kualitas kita. NWDI harus dengan usianya yang 88 tahun dengan kepeloporannya dalam pendidikan termasuk pendidikan untuk kaum perempuan maka madrasah-madrasah sekolah-sekolah NWDI harus menjadi contoh yang terbaik dalam memberikan prestasi kepada umat. Belajar anak-anakku, belajar yang baik. Tidak ada orang-orang yang anak-anakku, para tulat tolibat saksikan berdiri di atas panggung ini. Mulai dari awal, guru-guru kita semua, tidak ada beliau ad, tidak ada beliau berdiri di atas panggung ini kecuali melewati proses yang sangat panjang menuntut ilmu berlelah lelah menderita dalam menuntut ilmu mengorbankan banyak hal baru berdiri di atas panggung ini jangan melihat orang di ujungnya saja loh masya allah Habib Umar Jangan lihat Habib Umar hari ini. Lihat sejarah mujahadah beliau. Perjuangan beliau. La maulana syekh. Kagum pada kebesaran beliau sebagai ulama. Jangan lihat hanya saat beliau sudah menjadi ulama. Lihat perjuangan beliau. Puluhan tahun berjuang. Guru-guru kita dari Mesir, masyaih-masyaih mahat, semuanya melewati proses panjang. Perlu kesungguhan. Paham bapak-bapak, ibu? Nah, karena itu semua anak-anakku para santriwati, santri tolab-tolibat santri, mahat, dan semua para pelajar di sekolah-sekolah Nwdi belajarlah dengan sebaik-baiknya. Belajar dengan sebaik-baiknya. Baca, baca, baca. Berguru, belajar. Buka telinga, jangan terlalu banyak bicara. Banyak-banyak sholat sunnah seperti kata Habib Jindan tadi. Banyak-banyak takarruf tawajuh kepada Allah. Malawir dalahu falawaridalahu. Kalau enggak punya wirid, enggak mungkin Allah akan kasih karunia. Kalau kita tidak punya zikir, tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara-cara yang baik dan terus menerus. Tidak hanya sekali-sekali, khususnya pada saat marhalah tolabul ilm, sulit. Sulit Allah akan memberikan puyudot, karunia-karunia dan limpahan-limpahan keberkahan. Kesungguhan. Terakhir Bapak-Bapak, dan ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian. Seiring dengan <tuh> hultah pada bulan Agustus 2023 ini, beberapa waktu yang lalu kita juga memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ada 10 tahun selisih usia antara NWDI dengan negara kita. NWDI lebih tua 10 tahun. Almarhum Furlah Maulana Syekh sejak awal memberikan kefahaman kepada kita, menanamkan dalam-dalam di hati kita bahwa Indonesia ini adalah nikmat sekaligus amanah yang harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Indonesia ini kita jaga bukan gagah-gagahan. Tapi Indonesia ini kita jaga pertama karena dia nikmat Allah. Dan itu sering disampaikan oleh Al-Mafurullah Mawlana Syekh. Kalau kita tidak menjaga nikmat, maka sebutannya adalah kufur nikmat. Tidak akan selamat orang yang kufur nikmat. Jaga Indonesia karena dia nikmat dari Allah. Yang kedua, menjaga Indonesia karena dia amanah. Dia tidak hanya nikmat, tetapi dia juga amanah. Dia adalah sesuatu yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para pendiri bangsa. Untuk kita, generasi hari ini, menjaga dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga kita jaga Indonesia karena Indonesia ini menjadi wadah kita untuk melaksanakan semua tuntunan-tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wadah kita untuk berislam di Indonesia, wadah kita untuk bermasyarakat di Indonesia. Kalau kita lihat para ulama usul fikih kita merumuskan Tujuan-tujuan utama dari turunnya syariat Islam. Itu ada lima. Makasih Syariah. Hifzuddin. Hifzun nafs. Hifzun Nasl, Hifzul akal. Hifzul, 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 hifzul mal. Memelihara agama. Memelihara jiwa. Memelihara keturunan atau kehormatan. Memelihara akal memelihara harta. Kelima-limanya ini akan sulit dapat terwujud kalau tidak ada wadah. Dan bagi kita di Indonesia, wadah itu adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itu menjaga Indonesia adalah menjaga agama, menjaga makosidus syariah. Begitu hilang wadah ini sulit kita akan beragama dengan baik. Begitu hilang wadah ini sulit kita akan menjaga harta kita dengan baik. Kalau negara itu hilang atau sekedar kacau balau saja. Kacau balau, keributan di mana-mana, akan sulit kita untuk menjaga harta kita. Yang terjadi perampokan, yang terjadi pembegalan, yang terjadi perampasan, bahkan tidak jarang pembunuhan, kekacauan di mana-mana. Kalau wadahnya rusak. Karena itu menjaga Indonesia adalah menjaga agama. Lil wasail hukmul maqasid. Wasilah itu mendapatkan hukum yang sama dengan tujuan. Kalau tujuan itu sesuatu yang wajib, maka wasilahnya juga wasilah hukumnya wajib mudah-mudahan apa yang tiang sampaikan bapak-bapak dan ibu dapat menjadi renungan dan kesyukuran kita pada hultah NWD ini dan semua yang hadir sekali lagi tiang sampaikan terima kasih Nge. sehat walafiat semuanya, tiang sampaikan terima kasih kepada semua tanpa kecuali, kepada para tamu kami baik dari jajaran pemerintahan ada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dari Forkopimda, dari para pejabat instansi vertikal dan semuanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Kepada guru-guru kami, terima kasih kepada para pengurus organisasi yang datang dari tempat-tempat yang jauh, menyeberang laut, naik pesawat, semua dengan biaya sendiri. Dengan semangat, dengan himah, dengan pengorbanan, jazakumullah khairan kasiro. Kepada semua yang hadir di tempat ini, bahkan banyak diantaranya yang menginap sejak semalam di tempat ini, tiang sampaikan jazakumullah khairan kasiro. Kepada petugas kebersihan, kepada aparatur penjaga keamanan, TNI Polri, kemudian anak-anakku, para praja muda karana pramuka, petugas-petugas medis, kemudian semua yang sahama yang ikut minimal dengan hatinya mensiarkan dan memakmurkan hultah NWDI yang ke-88 dan haul ke-26 al-mafurlah saya sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan kasiro mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kesempatan untuk kembali hadir uh, tahun yang akan datang di tempat ini fi wa afiatin wa salamah dalam keadaan sehat wal afiat dijaga dilindungi dan NWDI kita da iman abada NWDI kita da iman abada NWDI kita da iman abada rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzabannar wa sallallahu wasallam ala sayidina muhammad wa ala alihi wasohbihi walhamdulillahirabbil alamin Pokoknya Pokok NW NWDI. NWDI 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 Terima kasih Nunas maaf Kalau Dalam penerimaan kami Kepada pelunggu semua Kepada Para murid Al-Makfurullah Pencinta Al-Makfurullah simpatisan, dan semua tamu undangan yang datang dari tempat-tempat yang dekat maupun apalagi yang jauh, ada kekurangan, ada kealpaan, ada kekeliruan, atau ada sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan. Nunas maaf. Maaf nggih. Dimaafkan. Alhamdulillah. Demikian sekian dan demikian. Terima kasih. Assalamualaikum ورحمه الله وبركاته